Tuan-tuan dan puan-puan, mengikut mazhab Imam Syafi'i, kita disunatkan membaca qunut di dalam sembahyang subuh. Saya tidak cakap dan menyentuh tentang mazhab lain. Saya menyentuh tentang mazhab Imam Syafi'i yang menjadi amalan kita di Malaysia. Kita disunatkan secara sunat arba'at. Dalam sembahyang ini dibagikan oleh para ulama, sunat ada dua. Sunat hai'at, sunat arba'at. Sunat hai'at, sunat arba'at. Sunat hai'at kita tinggal sahaja. Seperti tasbih masa kita rukuk, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu, khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa mastaqallat bihi qalbi. Ini zikir yang kita baca di dalam rukuk kita. Zikir ini dikategorikan oleh ulama-ulama Imam Syafi'i. Syafi'i bahawa zikir yang bertaraf sunat hai'at. Kalau kita tinggal sahaja. Rugilah kita tinggal zikir di dalam rukuk. Sembahyang kita tidak jejas apapun. Tetapi ada satu sunat lagi dalam sembahyang, yaitu yang dinamakan sunat arba'ah. Kalau kita tinggal, disunatkan kita sujud sahwi. Sujud sahwi. Sebelum kita beri salam, disunatkan kita sujud sahwi. Sunat arba'ah ini antaranya qunut yang kita baca dalam sembahyang subuh. Apa yang saya dah sebut bukan tentang sunat, tentang pengisian yang ada di dalam doa qunut kita. Al-Imam Dawqutni di dalam kitabnya menjelaskan tentang sunatnya qunut dibaca pada sembahyang subuh mengikut beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita minta dalam subuh kita tadi, tuan-tuan? Yang tuan-tuan aminkan permintaan saya. Saya ditugaskan jadi imam pagi. Walaupun saya rasa tapi dah datang suruh jadi imam. Kita kepala imam. Empat kali di belakang saya ada orang yang lebih baik dari saya untuk menjadi imam. Apa yang kita baca dalam imam dan tuan-tuan puan-puan mengaminkan doa saya. Dalam doa yang saya rasa terlalu penting, manusia yang merasakan pentingnya lima perkara ini, dia akan terasa terkilan kalau dia tidak baca doa qunut. Saya sendiri, saya rasa sujud sahwi yang saya sujud dua kali sebelum saya beri salam itu tak boleh mengganti doa qunut yang saya lupa baca. Kalau lima
menjadi mufti misalnya, tapi yang kita minta hidayah. Sebab hidayah tidak mungkin siapa boleh bagi ke kita kecuali pemilik hidayah itu sendiri. Hidayah bukan milik manusia, hidayah milik Allah. Sebab itu kita minta katnya, sehingga Nabi sendiri dinafikan hak boleh beri hidayah kepada seorang. Kamu ya Muhammad tidak mampu menyumbat hidayah dalam hati seseorang, tapi hidayah itu milik aku. Innaka la tahdi man ahbabta, sungguhnya kamu tidak mampu memberi hidayah kepada orang yang kamu suka. Walakin Allah, tetapi Allah yahdi man yasha, dia akan beri hidayah kepada orang yang dia suka. Oleh sebab itu tuan-tuan, hidayah juga kita minta 17 kali sehari. Apa contohnya tuan-tuan? Kita tidak minta kecuali kita rasa benda ini terlalu amat penting dalam hidup kita. Malah diwajibkan setiap orang yang berdiri di depan Allah sembahyang dan bersalat, kamu diwajibkan meminta hidayah. Kalau kamu tidak minta hidayah, barangkali sembahyang kamu tidak sah. Kamu berdepan dengan aku, tapi yang kau perlu minta ialah hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Sebab itu diulang lagi, walaupun kita dalam kita sempat baca Fatihah ini, dua kali sudah kita minta hidayah dalam sembahyang subuh kita, tapi diulang lagi dalam doa qunut. Allahumma ihdini fi man hadaini. Ya Allah, beri hidayah. Bersama dengan orang-orang yang engkau beri hidayah kepada mereka, rasul-rasulmu, pemimpin-pemimpinmu, orang-orang yang dekat dengan kamu, awliya kamu, syuhada kamu, ulama'il amilin dan salihin, semua ini orang yang telah kamu permohonkan beri hidayah kepada mereka. Oleh itu ya Allah, berilah hidayah padaku bersama dengan. Sebab lepas semayang subuh lagi, kita akan keluar daripada masjid, daripada semayang kita. Masing-masing pergi bekerja dan bertugas di tempat-tempat lokasi kita. Yang jadi mufti lepas semayang subuh, dia akan bergegar ke pejabatnya. Yang jadi guru akan bertugas ke sekolahnya. Yang jadi kerani akan bergegas ke jabatnya, yang jadi peniaga akan bergegas ke kedainya, yang jadi pemimpin akan bergegas ke pejabatnya. Tuan-tuan, bayangkan kalau kita yang keluar ke tempat kerja masing-masing, Allah tidak timankan kita dengan hidayah. Sebab itu penting kita minta. Sebab selepas itu kita akan keluar menjalankan operasi kerja masing-masing yang kita mohon hidayah-Mu ya Allah. Tahu. Yang kedua kita minta kepada Allah dengan permohonan, wa'afina fi man 'afait. Ya Allah, berikan kesehatan yang sempurna kepada kami. Kesehatan yang sempurna kepada kami. Sebab al-'afiyah di dalam bahasa Arab, wa hiya as-sihhatul kamilah, kesehatan yang sempurna. Fi man 'afait, bersama dengan orang-orang yang kau beri kepada mereka kesehatan yang sempurna. Sehat tubuh badan, sehat mata pandangan, sehat telinga yang mendengar, sehat hati yang menerima, sehat fikiran yang berfikir, sehat iman yang dikandung oleh hati, sehat semua. Itu makna afiat, kesehatan yang sempurna. Apa kata kalau orang itu tidak sehat? Itu dia datang ke masjid untuk mengikuti sembahyang,
urusan yang macam-macam. Apa kata kalau orang yang sehat badan tapi pendengarannya tidak sehat, dia suka mendengar benda-benda yang tidak diridhai oleh Allah. Oleh sebab itu, permohonan kita yang kedua dalam kunut, berilah kepadaku kesehatan yang sempurna bersama dengan orang-orang yang kau sehatkan mereka dengan kesehatan sempurna. Kan cantik doa kita. Yang ketiga, wa tawallani fi man tawallani. InsyaAllah engkau jagalah, engkau jagakanlah aku ya Allah. Fi man tawallani, bersama dengan orang-orang yang engkau jagakan mereka. Sebab kita tidak perlu jaga diri sendiri dan kita tidak boleh menjaga diri sendiri. Kalau Allah tidak jaga kita, kita memandu kereta kita, tapi kadang-kadang kereta ini berjalan bertindak di luar kawalan dan jagaannya. Kita tidak mampu untuk menjaga dan mengawal perjalanan kereta kita sendiri. Malah